Ini adalah sebuah cerita tentang perjalanan. Sebuah kisah bagaimana mimpi diwujudkan dari hal yang sederhana. Oh ya, perkenalkan, nama saya Ayuma, biasa dipanggil Yuma. Saya adalah seorang pengajar di BINUS University. Mengajar bagi saya bukan hanya sebuah pekerjaan, namun dapat dikatakan ini adalah passion terbesar yang saya miliki. Satu hal yang sangat membantu saya dalam mengajar adalah teknologi. Teknologi yang terus bertumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Saya beruntung, BINUS terus men-challenge kami untuk selalu beradaptasi dengan teknologi. Sekarang, izinkan saya bercerita. Ini adalah tempat untuk berkembang dan berproses. Bukan hanya saya, tapi kami. Ya, kami. Pengajar, mahasiswa, staf, juga alumni. Kami adalah keluarga. Keluarga yang diberkati Tuhan dengan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bersama, yang membina dan memberdayakan kami sebagai manusia. Dan dari keluarga ini, lahirlah sosok-sosok yang membanggakan. Yang mencipta, yang berkreasi, yang berinovasi, yang mengabdi, dan memberi manfaat untuk masyarakat. Dan saya ingat betul cerita almarhum ayah saya tentang mereka. Tentang values yang diwariskan oleh pendiri tempat ini. Saya kenal mereka dari cerita ayah saya. Sosok Bapak Joseph Wibowo Hadi Puspito dan Ibu Dr. Insinyur Teresia Widya Suryaningsih MM. Semua berawal dari mimpi. Mimpi yang dimulai dari sebuah keluarga. Orang tua saya itu ex-pejuang, sehingga benar-benar berjiwa keras dan punya visi. Sehingga bagaimana beliau menanamkan kepada putra-putrinya, menyampaikan 3K pada waktu itu, kerja keras, keberanian, dan kesempatan. Karena ayah saya tidak mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi, hanya sekitar sampai setingkat SMP, makanya selalu berpesan kepada Ibu Widya, kamu kalau lulus menjadi sarjana, jangan kerja sama orang, tapi kamu harus membuat satu pendidikan yang untuk memintarkan masyarakat. Pokoknya punya prinsip, anak-anaknya nggak boleh ada yang berdagang, tapi harus mencapai pendidikan tinggi. Jadi pada waktu kakak perempuan saya baru selesai studi di Elektro Trisakti, berdasarkan training yang didapat oleh kakak perempuan saya, maka dibukalah kursus komputer pada waktu itu. Dimulai di Jalan Dr. Makaliwis 1 nomor 10. Jadi itu satu rumah yang dipakai tempat tinggal, depannya itu dipakai untuk kursus komputer yang muat paling banter 15 orang. Bagaimana cara memarketingkan? Kita membuat brosur, kemudian kita datangi agen koran di daerah sekitar Grogol, itu ada beberapa agen, sehingga kita koordinasi satu hari bisa mendistribusikan misalnya 500 eksemplar, ya kita kasih 500. Kemudian masyarakat merespon dengan baik dan sangat antusias. Jadi mereka ikut belajar, ikut kursus, sehingga kelas kami yang ada di Grogol itu kita buka berapa sesi, ya. Itu selalu penuh terus. Jadi mulai tahun 74 sampai tahun kurang lebih 81 itu dari murid kita buka satu kelas dari 20 orang sampai ribuan.
setelah berkembang dari kursusnya, kemudian sekolah programming komputer, kemudian menjadi akademi teknik komputer, kemudian saya ditugasin untuk menyiapkan infrastruktur itu sehingga sampai pembangunan selesai. Saya menyiapkan gedung kampus BINUS yang pertama di Jalan Kiai Sisadan itu dalam waktu 4 bulan. Kemudian tahun 84 dipakailah namanya AMIK, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta. Kita harus mempunyai satu identitas dengan nama waktu itu AMIK Bina Nusantara. Pertama kali mengajar di BINUS, itu satu kelas itu lebih dari 100 orang ya, seingat saya 125-an. Mejanya itu, Bapak tahu meja warung itu yang panjang ya? Nah, itu warnanya kuning. Saya sampai ingat kuning semuanya ya. Yang luar biasa itu semangatnya mahasiswanya. Ya, di ruangan yang kadang-kadang panas juga, tapi mereka lebih semangat. Awalnya saya mengajar matematika, yang waktu itu mata kuliah namanya Analisa 1. Dan waktu di ruang kelasnya itu bukan memakai black box, tapi adalah green box, warna hijau tua, dan memakai kapur. Dan pengajarannya sudah memakai transparan, overhead proyektor. Walaupun fasilitasnya sederhana, tetapi dari awal, BINUS itu sudah menekankan pada kualitas. Beberapa tahun kemudian berkembang menjadi sekolah tinggi ya, pada tahun 86 menjadi sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer BINUS Nusantara. Nah, tahun 96 kita buka atau kembangkan lagi menjadi universitas. Kita tahu untuk menjadi universitas kan harus tambah fakultas, tambah jurusan. BINUS yang dari sekolah tinggi yang satu bidang menjadi universitas kan banyak bidang. Nah, ketika menata itu juga sekaligus kita membenahi sistem informasi. Ada ide, kenapa enggak ini bisnis proses yang teratur ini dan akan menjadi lebih baik, kita pakai standar saja, standar layanan gitu. Dan yang ada adalah manajemen mutu ISO. ISO itu waktu itu biasanya dipakai oleh industri dan bukan oleh pendidikan. Tetapi almarhum mengatakan bahwa BINUS ini sekarang besar dan nantinya harus bertambah besar. Kalau kita tidak memiliki satu sistem yang kuat, maka kita akan lemah. Karena itu harus ada standar-standar, sehingga kita ini tidak bergantung pada orang, tetapi bergantung pada sistem. Ya puji Tuhan ya, yang dicanangkan akhirnya di akhir 97 kita dapat ISO 9001 yang pertama untuk dunia pendidikan, untuk perguruan tinggi di Indonesia. Ya, di dalam perjalanannya memang apa ya, kita lihat selalu feeder dari SMA-nya itu hasilnya itu kok sangat cukup beragam dari segi kualitasnya kan, dari bermacam-macam sekolah. Nah, maka itu kita coba waktu itu tahun 98 kita membuka namanya BINUS High. Lulusannya itu kan kebanyakan kita bisa masuk sebagai feeder masuk di BINUS. Ibu Widya dan Pak Yos Luke itu punya mimpi bahwa anak-anak SMA ini harus punya bekal yang kuat. Satu, bekal siap untuk teknologi. Dua, bekal dalam hal ini wawasan internasional termasuk bahasa, logika, bahasa Inggris, dan seterusnya. Kemudian sains. Kita blended kurikulum nasional maupun kurikulum Australia sehingga anak-anak belajar disiapkan untuk sebagai warga global. Ibu Widya terkenal sosoknya adalah rajin bekerja, tapi yang sangat disayangkan kesehatannya tidak diperhatikan. Jadi tahun 2004 bulan Oktober ada merasa sesuatu, waktu check up hasilnya divonis leukemia stadium 4. Saya dikasih tahu dokternya minta ketemu.
saya kaget. Jadi besoknya ke dokter itu, Pak, ini serius. Oke, saya mau merayakan Christmas di rumah bersama keluarga. Dokter mengizinkan, terus beliau pulang ke rumah dan akhirnya dia itu meninggalnya itu 24 Desember. Anu ya, saya seperti kehilangan ibu. Memang saya kehilangan ibu saya. Semua merasa terpukul, kenapa? Kita nggak siap dengan kepergian ibu. Kita di BINUS itu kan karena Bu Widya gitu. Terutama saya gitu. Jadi saya pikir, terus bagaimana ini nanti gitu. Finally, terpilihlah Prof. Gerard menjadi rektor, biarpun perjalanannya cukup panjang juga. Saya berpikir pada waktu itu bagaimana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Widya pada saat-saat terakhir, bagaimana membuat BINUS untuk lebih maju lagi, sehingga saya berdiskusi dengan Pak Karmelus untuk mengajak pejabat-pejabat di BINUS untuk memikirkan strategi BINUS ke depan seperti apa. Akhirnya tahun 2007 kita ketemu ya untuk menentukan visi BINUS tahun 2020 mau seperti apa. Setelah diskusi yang panjang, kita akhirnya sepakat visi kita adalah World Class Knowledge Institution. Lalu yang penting dari 2020 itu adalah milestone pencapaiannya, roadmap achievement-nya, proses utama kita apa ukurannya. Di atasnya recognition, apa setelah ini dijalani recognition apa ya. Recognition-nya pasti ukuran kelas dunia tadi kan, akreditasi bisa, sampai rating, ranking, kita buat roadmap-nya. Seiring dengan jalan, ternyata ide sama visi yang saya miliki itu ternyata benar-benar jadi satu dengan apa yang jadi visinya BINUS. Salah satu contohnya misalnya empowering the society. Yang baru-baru ini, 3 tahun belakangan ini adalah digital library. Bedanya apa? Digital library ini kita buat menggunakan teknologi Raspberry Pi. Nah, teknologi ini begitu sederhananya sehingga bisa dipakai untuk daerah yang tidak ada sinyal. BINUS kedepannya ada 4K nilai yang mungkin kita bisa ambil. Komitmen, kontribusi, karya, dan kinerja. Saya pribadi ingin BINUS mewujudkan 2035 dicintai tidak oleh BINUSian saja, tapi oleh masyarakat yang merasakannya BINUS dihargai, dihormati sesuai cita-cita pendirinya. Kita terus berkomitmen untuk terus mengembangkan diri, untuk terus berkembang, untuk terus berinovasi, untuk terus menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Gitu. Kita ingin menjadi panutan, kita ingin menjadi contoh, kita ingin mengajak ya mungkin spesifik institusi pendidikan yang lain gitu di Indonesia dan semua partner-partnernya, stakeholder-nya untuk maju bersama. Saya percaya perkembangan BINUS dari awal sampai dengan saat ini itu merupakan campur tangan dari Tuhan, dan juga kemajuan BINUS akan berguna bagi kemajuan negara Indonesia yang saya cintai. Harapan saya kepada teman-teman BINUSian semuanya tentunya bagaimana kita bersama berjuang untuk membangun Indonesia lebih baik.
Itulah cerita tentang kami. Bagaimana kami terus menghargai, tumbuh, belajar, dan mencoba melangkah terus ke depan dengan penuh rasa syukur. Senantiasa berkomitmen untuk mengabdi kepada masyarakat dan negeri dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Selamat datang di Bina Nusantara.